pengajian pagi ini yang punya ikatan dengan perempuan, segera putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Siap? Siap ikut Nabi Muhammad? Siap tidak ada hubungan? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti yang laki-laki ngaku, alhamdulillah Ustaz, saya sudah enggak ada hubungan dengan perempuan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terus sekarang saya hubungan sesama laki-laki Pak Ustaz. Ya Allah, selamatkan anak-anak SMA 32 dari LGBT. Kalau hidup LGBT zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepala. Andai ada LGBT zaman Nabi, hukumannya langsung enggak ada ampun. Hukuman memberikan efek jera. Oleh sebab itu kalau ada kawan-kawan, teman-teman kalian sudah terindikasi, nanti lapor ke bapak ibu guru, buatkan program ekstrakurikuler, nama programnya Be a Man. Dulu saya termasuk orang yang enggak pede kalau dekat laki-laki berotot tegap. Kalau ada laki-laki berotot tegap, saya termasuk yang minder. Tapi setelah nonton TV berita terakhir, saya enggak terlalu minder. Ternyata yang tegap-tegap banyak juga homo. Ogop berotot, pas ditanya, mana kampus SMA Negeri 32? Sana. Tapi tidak semua. Insya Allah anak-anak SMA Negeri 32 Jakarta sehat semuanya, insya Allah. Ini yang paling penting yang pertama. Jangan sampai ada ikatan dengan perempuan. Nanti kalian tidak fokus belajar. Jadi Ustaz Somad dulu waktu sekolah enggak ada. Saya sekolah di pesantren, santrinya 1800, laki-laki semua. Enggak ada perempuan. Kami ngelihat perempuan seminggu cuman satu hari, hari Ahad. Itu pun nenek-nenek yang jenguk cucunya. Tamat sekolah, saya terus pindah ke Mesir. Kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1998. Di kampus Al-Azhar, satu lokal, laki-laki semua. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Anak Indonesia yang kuliah di Mesir 2400. Laki-laki 2100. Perempuan 300. Saya termasuk yang enggak dapat, persaingan ketat. Oleh sebab itu maka saya diselamatkan oleh keadaan. Andai saya sekolah di SMA Negeri 32, mungkin saya tergoda juga. Soalnya banyak yang cantik-cantik. Tapi ini sudah anak-anak saya. Mereka ngelihat saya seperti ayah-ayah mereka. Karena saya pakai batik. Lalu saya buka batik, saya pakai baju kaos, ya masih 19 juga. Berada di tengah anak-anak muda ini, terasa kita kembali muda lagi. Itu bedanya ceramah di depan anak SMA dengan pengajian di panti jompo. Kalau di depan anak SMA ini kita bangkit semangat lagi. Allahu Akbar. Tapi kalau ceramah di panti jompo, pengajian kita bagaimana menghadapi sakaratul maut. Saya di mana-mana ceramah tidak lebih tidak kurang 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Menurut penelitian, kalau lebih dari 60 menit, dia enggak masuk, tumpah keluar. Saya bicara 60 menit, selesai ini, tulis pertanyaan di kertas, nanti saya jawab, tulis pertanyaan yang berkualitas.
Jangan lagi pertanyaannya, Ustaz, apa hukum membakar bendera tauhid? Itu sudah saya bahas di TV One tuntas. TV One memang beda. Sudah selesai. Jawab, tanya, cari pengetahuan, tanya pertanyaan yang nambah iman dan ibadah. Ustaz, kalau bangun malam sholat tahajud, apakah mesti mandi dulu? Ustaz, kalau mau tahajud, apakah tidur dulu? Ustaz, kalau pas khotib Jumat khutbah kita tidur, sholat Jumatnya sah apa enggak sah? Gitu. Ini pertanyaan, Ustaz, bumi bulat apa peta? Pertanyaan yang tidak menambah. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuanya siapa? Enggak berkualitas sama sekali. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan. Saya berada di SMA Negeri 32 ini terus terang merasa tersanjung. Bapak Camat hadir, padahal beliau sibuk. Bapak Kapolres hadir, padahal pagi ini razia. Bapak Dandim hadir. Bapak Dandim di tengah kesibukan mereka hadir. Apa? Mengapa mereka datang? Karena mereka sedang berada di depan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Ini di depan saya. Kalau Ustaz Somad karirnya sudah habis, mentok. Ustaz habis sampai mati. Saya ingin sampai mati jadi ustaz. Habis. Habis sudah. Tapi yang di depan saya ini ada calon sekretaris negara. Ada calon duta besar. Ada calon presiden. Ada calon menteri. Ada calon supir angkot. Loh, kok enggak ada yang ngamin kan? Nanti saya kemari tahun 2018. 2028, 2038 saya datang lagi ke SMA Negeri 32. Ketika saya datang, acaranya bukan pengajian, tapi reuni akbar alumni SMA Negeri 32. Ketika reuni, pas saya sedang ceramah, tiba-tiba turun helikopter. Loh, itu siapa? Menteri, Pak Ustaz. Masya Allah. Selamat datang, Pak Menteri. Saya masih ingat sama saya, Pak Ustaz? Enggak. Dulu Ustaz ceramah di sini 20 tahun yang lalu, saya... Waktu itu saya enggak datang loh. Pas saya sedang sausiah, tiba-tiba datang satu pakai jas, pakai dasi, nyebar brosur. Itu siapa? Caleg. Pas saya sedang tausiah, tiba-tiba datang mobil angkot. Itu siapa? Alumni SMA Negeri 32. Loh, kok jadi supir angkot? Memang dia supir angkot, Pak Ustaz. Tapi seluruh angkot di DKI, dia yang punya. Mau nikah sama dia? Diam-diam dalam hati, mau. Dulu anak gadis, zaman dulu anak perawan kalau ditanya sama bapaknya, lo mau kagak sama yang ini? Dia malu, dia anak sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi itu semua akan tercapai kalau kalian tidak punya relationship, punya hubungan dengan laki-laki dan perempuan. Makanya di tengah kalian ini dipasang kain. Laki-laki semua, perempuan semua. Karena kalau kain ini dibuka, akan muncul anak laki-laki dan anak perempuan. Tak boleh ada hubungan. Adapun bapak ibu guru, mereka hubungan yang sah pernikahan. Ingat adik-adik, anak-anakku sekalian. Enaknya panggil adik apa panggil anak ya? Janganlah kalian minta panggil anak, terasa betul saya sudah tua. Kalau boleh tahu Pak Ustaz umurnya berapa? Terakhir 27. Waktu ada yang ngajak foto selfie, HP ngasih tahu umur 27. Saya nanya, ini merek HP-nya apa? Oppo.
Pas Samsung 41. Ternyata HP enggak sepakat. Terserahlah umur berapa. Umur tidak penting, yang penting sehat. Untuk apa anak muda tapi gayanya letoy lesu loyo lunglai mau mati. Itu namanya panti jompo yang terjebak pada tubuh anak SMA. Tapi anak SMA Negeri 32 semuanya sehat-sehat, betul? Merdeka! Merdeka! Itu cara ngetes anak muda gitu. Kalau anak muda kuat dia, merdeka. Kalau orang tua, meraih. Saya ketemu anak muda di kantin kampus, di depannya ada lontong sayur, di depannya ada teh manis sampai dingin enggak disentuh. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. SMS enggak dibalas, telepon enggak diangkat. La ilaha illallah Muhammad. Hari gini galau. Berarti punya hubungan dengan perempuan yang tidak resmi menyebabkan hilang semangat hidup. Nih contoh. Pas lagi berbunga-bunga, semangat. Pas lagi putus, error. Jangan ada hubungan. Yang sempat ada hubungan, buka HP-nya, cari namanya, delete. Siap? Harus siap. Yang punya ada hubungan, buka HP-nya, cari FB-nya, unfriend. Nanti aku akan datang setelah tamat dari SMA, lanjut S1 di Cambridge University, lanjut S1 di McGill University, lanjut S1 di Al-Azhar Universitas. Setelah itu aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Pacaran itu bohong semuanya. Gak ada itu pacaran. Pas lagi pacaran, yang hati-hati jalan ya, awas masuk ya, awas masuk ke parit ya. Begitu udah menikah, mana mata kau. Pas pacaran semuanya indah, ya yang mau dijemput jam berapa, ya yang mau minum apa, minum teh. Teh bunga apa teh daun apa teh poci? Teh bunga. Mau yang hangat apa yang dingin? Yang dingin. Mau yang di gelas apa yang di mangkok? Buat aja lah. Banyak kali pertanyaannya. Oleh sebab itu makanya belajar yang serius. Fisika, matematika, biologi, kimia. Tapi dalam kepalanya juga ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada sejarah Islam, ada sirah Nabi Muhammad. Pelajaran Islam fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dunianya mantap, akhiratnya oke, masa mudanya bahagia, tuanya happy, akhirat masuk surga. Amin. Inilah dia anak-anak SMA Negeri 32. Selama saya ceramah, mereka semuanya konsentrasi. Pernah di suatu tempat, saya ceramah, dia nunduk aja. Saya sangka khusyuk, rupanya tertidur. Orang yang tertidur dengar ceramah, dua kemungkinan. Pertama, diganggu setan. Yang kedua, cacingan. Anak SMA Negeri 32 sehat-sehat semuanya. Amin. Nih. Nah, yang laki-laki pacaran sama perempuan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin, gembung. Yang merasakan muntah-muntah, hamil, sakit, mual, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, disimpan kecil perutnya, diikat. Masuk kamar mandi, keluar anak, masuk ke dalam kloset, masuk, mati. Beritanya kita baca di internet. Yang merasakan sakitnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Setelah itu merasakan malu. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga, kalian adalah anak-anakku, adik-adikku, jaga kehormatan kalian. Nih, botol. Saya tidak mau terima ini botol. Kenapa tidak mau terima?
Karena ditulis, tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Semua botol ini tidak saya terima karena segelnya rusak. Kalau botol yang harga 5.000 saja tidak diterima karena segelnya rusak, apalagi kalian. Jaga kehormatan kalian. Janji? Pokoknya setelah ini kalau ada laki-laki yang mendekati, do not accept if cell is broken. Jadi kalau ada yang coba-coba SMS, WhatsApp, hai, ayo kita makan siang yuk, do not accept if cell is broken. Jadi kalau ada yang coba-coba nelpon nanti malam, assalamualaikum, do not accept if cell is broken. Jaga kehormatan kalian anakku. Kalau terjadi apa-apa 2 tahun, 5 tahun dia akan datang. Abdul Somad tidak bersalah lagi. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Betul apa tidak? Aku tidak tanggung jawab lagi. Bapak ibu guru juga tidak bertanggung jawab karena mereka sudah mengundang Ustaz Somad. Orang-orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua, hai orang-orang tua. Loh, yang Ustaz tunjuk ini siapa? Kamera. Ini kan orang tuanya enggak hadir. Nanti kamera ini merekam video langsung diupload di www.youtube.com. Nanti tinggal cari aja di YouTube. Buka YouTube. Udah buka YouTube? Sudah. Cari search. Udah? Tulis. Tulis di search. Tulis di situ Somad SMA Negeri 32. Enter, langsung dapat ceramah. Share, share ke ayahmu, share ke ibumu. Hai orang tua, jaga anakmu, jangan sampai pacaran. Tulis besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Nanti kalau ada laki-laki yang datang malam mingguan mau pacaran, kasih tahu sama dia, kamu mau apa kesini? Mau bawa anak bapak? Say no to bonceng. Sebentar aja pak. Do not accept if cell is broken. Sebentar aja pak. Jalan-jalan ke pasar Cipulir. Sebentar aja. Tidak. Nanti kami. Sebentar aja pak. Setengah jam. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Abon. Hanya karena semangkok mie ayam kau korbankan masa depan anakmu. Hai orang tua, hai bapak-bapak, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Like and share. Nanti kalian download videonya, kalian cut. Download videonya, potong 1 menit, masukkan ke Instagram, share. Emang Ustadz punya Instagram? Punya. Yang mana? Itu yang followernya 5 juta. Emang Ustadz punya FB? Punya. Tulis aja di FB Abdul Somad. Banyak sekali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,2 juta. 1,2 juta tambah 5,3. Berarti sekarang follower sudah 6,5. Wah, itu kalau jadi ang caleg udah bisa. Abdul Somad tidak ada urusan sama politik. Abdul Somad murni ceramah ngaji saja. Betul? Jangan kait-kaitkan dengan politik. Abdul Somad hanya ingin anak-anak bangsa menjadi pemimpin masa depan. Syaratnya yang pertama, bebas dari pergaulan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini rasa-rasanya di pesantren. Padahal ini tidak ada bawa-bawa Islam. SMAN 32. Enggak ada bawa-bawa Islam. Tapi sampai di dalam ternyata Islami.
botolnya botol minyak babi, isinya kecap. Lebih baik daripada botol kecap isi minyak. Yang paling bagus botol kecap isi kecap. Loh, kami gak nyambung Pak Ustadz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan susah nangkap memang. Paham? SMAN 32, tapi isinya Islami. Laki-laki, perempuan, ada tembok Berlin di antara kita. Yang perempuan, jilbabnya panjang. Anak-anakku dari yang ujung sampai yang ujung, jilbabnya panjang. Di sekolah lain, saya ceramah di sekolah lain, ujung rambutnya kelihatan. Ujung rambut kelihatan. Jilbab dibuka. Saya ceramah di suatu tempat, nama tempatnya enggak boleh disebut, jaga kode etik jurnalistik. Rambut depan kelihatan, jilbabnya dibuka, dia sambil kipas. Dia enggak apa-apa, saya yang enggak tahan. Tapi di SMA Negeri 32, cobalah jilbabnya panjang. Ada lagi tempat saya pernah ceramah pakai jilbab. Jilbabnya panjang, 1 meter. Panjang, diikat ke atas, lilit di leher. Dengar ceramah sambil gini. Namanya jilbab sakaratul maut. Tapi di SMA Negeri 32 jilbabnya panjang, menutup dada, menutup aurat, pakai rok. Enggak ada satupun yang pakai celana jeans. Ada anak SMA Negeri pakai celana jeans? Pernah saya ceramah di satu tempat, datang anak gadis pakai celana jeans sempit, menjerit pahal. Dari luar kita bisa tahu isinya. Sebelah charger, sebelah power bank. Saking sempitnya. Dokter sudah bolak-balik ngasih tahu, jangan pakai celana sempit, merusak kesehatan kulit. Tapi orang kita sudah kadung punya prinsip, biar sakit asal gaya. Dipakai celana sempit pagi-pagi ke pasar pagi belanja. Banyak tukang ayam salah potong. Gara-gara ngeliat sosok. Alhamdulillah, di SMA Negeri 32 mereka dididik dengan pendidikan Islami. Dan semuanya sopan-sopan. Dalam perjalanan tadi, dari mulai turun mobil sampai masuk kantor, tidak ada satupun anak SMA Negeri 32 yang mengulurkan tangannya. Di tempat lain, Ustaz Somad, Ustaz, sini gak ada. Kenapa? Karena mereka tahu laki-laki perempuan tidak boleh salaman, tidak mahram. Andai ada yang mau salaman, langsung saya gini. Ini tidak pernah saya pelajari di Maroko, tidak pernah saya pelajari di Kairo, tidak pernah saya pelajari di Madinah. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Ya hal he, tike, gos, gos, goda. Alhamdulillah, bersama dengan anak-anak SMA Negeri 32 ini indah luar biasa. Amin. Mudah-mudahan bersama kita di SMA Negeri 32, bersama kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 9.35, sudah 35 menit saya bicara, pembahasan baru satu. Apa yang satu tadi? Tidak boleh ada hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan. Setelah kalian berhasil jadi menteri, jadi camat, jadi gubernur, jadi PNS, jadi pengusaha, entrepreneur, maka perempuan-perempuan itu akan mengejar kalian sesuai dengan prinsip, di mana ada gula di situ ada kalian adalah gula-gula yang manis. Maka ketika kalian manis, semua akan mengejar kalian. Yakin atau tidak yakin? Tanya Pak Camat.
Berapa warga yang mau kawin sama Pak Camat? Tanya Pak Kapolsek, tanya sama Pak Dandim. Mereka sudah punya seragam, punya jengkol besar, camat. Pak Dandim punya pistol, Pak Polisi punya jabatan. Berhasil. Ustadz Somad kurus, hitam, kering, tidak ganteng. Tapi coba baca di komen-komen mereka di YouTube. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal saya ustaz, bukan saya artis. Bandingkan. Nah ini, artinya kalian berhasil. Tak usah kalian pentingkan perempuan-perempuan ini sekarang. Nanti sampai masanya, semua akan indah pada saatnya. Di saat itulah kalian akan berkata, oh Adinda, engkau tidak mencari aku tidak mencari engkau, Allah mempertemukan kita. Apa kata yang perempuan? So sweet, brother. Masya Allah. Kapan itu terjadi? Sekarang kelas 1 SMA. 3 tahun tamat. Kuliah 4 tahun selesai S1. 7 tahun dari sekarang tamat sekolah, adakan halal bihalal 2018, 2025, 7 tahun setelah ini kalian pun pulang reuni. Pada saat itu kalian pun bertemu melirik dari jauh. Masya Allah. Akhirnya malu-malu dia nanya, Bro, itu siapa? Itu adik kelas kita yang dulu. Oh, yang dulu ingusan. Iya. Sekarang kok cantik ya? Ente aja baru tahu. Tapi dia udah dipinang. Sama siapa? Si Anu. Mudah-mudahan tunangannya cepat mati. Masya Allah. Jangan cepat putus asa, saudaraku. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Yakinkan diri. Ah, semua akan indah. Ustaz kok tahu? Kami kemarin reuni. Saya tamat SMA tahun 1996. Kalian di mana waktu itu? Sedang berselancar di alam maya. 96 saya tamat SMA, 2016 kami reuni. 20 tahun enggak ketemu. Ternyata perubahan begitu drastis. Yang dulu imut-imut. Dulu saya waktu kami sekolah SMA dia. Sekarang melihatnya kesian. Kesian. Insyaallah. 20 tahun enggak ketemu, begitu. Pertanyaannya setelah 20 tahun enggak ketemu, anakmu berapa? Nanti 10 tahun lagi kami reuni lagi. 30 tahun enggak ketemu, pertanyaannya udah sakit apa? Kamu apa? Aku jantung koroner. Kamu diabetes mellitus. Kamu asam urat. Kamu kanker otak. 40 tahun enggak ketemu, pertanyaannya kubur Somad di mana? 50 tahun enggak ketemu, pertanyaannya sudah mulai berubah sambil berbisik, kok pakai Pampers merek apa? Betapa kehidupan begitu cepat berlalu, wahai anakku. Yang sekarang pacaran, yang sekarang hubungan tidak resmi, yang sekarang sampai buat-buat yang haram, ingat, kau akan tua, kau akan mati, kau akan punya anak. Kalau kau macam-macam dengan perempuan sekarang, nanti anakmu juga akan perempuan. Dan na'udzubillah, jaga kehormatanmu. Mereka adalah adik-adikmu, mereka adalah kakakmu, mereka adalah ibumu, mereka adalah anakmu. Pandang mereka sebagai saudara-saudaramu. Siap? Dari bunyinya, siap. Ini yang pertama. Ustadz ngajinya judulnya meneladani masa remaja Rasulullah. Tapi dari tadi pertama aja. Oke, kita pindah yang kedua. Nabi Muhammad adalah anak muda yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandi sendiri. Ayahnya meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan.
Ibunya meninggal ketika dia masih balita. Kakeknya meninggal tempat dia merindukan peluk cium tetesan air mata. Pamannya meninggal, maka dia hidup sendirian, mandiri. Kalian yang selama ini menganggarkan bapak, ayah saya, itu mobil bapak saya, itu rumah ibu saya, bapak ibunya mati, error. Maka jangan pernah menganggarkan orang tua, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini banyak nih anak-anak muda pergi ke kampus, ke sekolah pakai motor. Punya siapa? Bapak. Punya HP 3, bapak berdiri sendiri. Coba kalian seminggu putuskan subsidi orang tua. Papa, mama, tadi udah dengar ceramah Ustaz Somad, aku mesti berdiri. Sejak pekan ini, jangan kasih uang. Coba. Berani gak? Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja, ngomong aja. Emang Ustaz pernah dulu begitu? Ustaz Somad 4 tahun kuliah di Mesir, gak pernah minta uang seperak. Ayah, ibu, jangan kirim aku uang. Biarkan aku pergi sejauh mata memandang. Dari tahun 1998 sampai 2002, saya enggak pernah dikirimi uang. Jadi Ustaz makannya dari mana? Beasiswa scholarship dari Al-Azhar University. Musim haji, pergi kami ke Makkah. Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari terusan Suez, naik kapal Wadi Nil, dipukul ombak, dihempas gelombang. Serasa Titanic lah. Sampai ke Jeddah, kerja. Kerjanya apa? Macam-macam. Pokoknya yang penting dapat duit. Namun meminta kepada ayah, jangan. Minta uang pada mama, jangan. Aku harus hidup mandiri. Kalian juga tekadkan gitu. Mudah-mudahan kalian bisa mandiri, dapat beasiswa scholarship insya Allah. Jangan dikit-dikit minta. Mau sekolah, minta. Mau kuliah, minta. Mau nikah, minta. Mau mati, minta. Apa ini? Tapi dari kelihatan wajah-wajah anak SMA Negeri 32, wajah-wajah mandiri semua. Nampak dari raut wajahnya, enggak ada yang manja-manja. Yang manja-manja itu mati aja cepat. Buat susah aja. Sekarang ada anak, ngikat tali sepatunya pun enggak siap. Mama, mama. Nanti kalau orang tuamu meninggal dunia, kau tidak siap hidup, nah maka harus mandiri. Ada pula yang siap, kirim aku sekolah ke UGM, aku mau kuliah ke Yogyakarta, jangan kirim uang mama, siapkan aja ATM. Baik. Kalau kalian mau merasakan sulitnya cari duit, minta sejak hari ini. Besok hari Sabtu, libur ya, Sabtu sama Ahad, coba kalian cari uang kerja, jual koran, dorsmer, terserahlah. Atau ngamen, coba. Besok, besok mulai pagi. Besok pagi ambil gitar, coba kalian ngamen. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Kira-kira dapat berapa? Bisa nggak 6 kali kalian makan nggak minta sama orang tua? Breakfast, besok pagi, lunch, dinner. Habis itu hari Ahad gitu juga. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau bisa kalian 6 kali makan gak minta sama orang tua, the best, mantap. Coba besok, lakukan. Siap? Ustaz Somad waktu kuliah di Mesir beasiswanya berapa? 162 pon. 50 sewa rumah, 50 makan, 62 pon bagi 3, 20 ongkos angkot, 20 untuk simpanan jajan, mana tahu putus, 20 uang emergensi. Makanya enggak selera makan, kurus sampai sekarang. Musim haji pergi ke Mekah, macam-macam kerja, pokoknya bayar jamaah haji. Mat, ya, ini ada jamaah haji. Terus kita bawa mereka ziarah, ngelihat ke ini, ngelihat ini, ngelihat ini, jalan sana, jalan sini. Oke, satu bis berapa orang? 50 orang. Oke, kita bawa jalan. Bawa jalan, naik ke Jabal Rahmah. Bapak ibu sekalian, ini Jabal Rahmah tempat wukufnya jamaah haji ini. Begitu pulang, jamaahnya hilang. Wah,
takut ngambil duit. Sekali perjalanan 100 rial kali 3.500 350.000. Enggak saya ambil gaji. Mat, udah ngambil gaji? Enggak, takut jamaahnya hilang. Takut suruh ganti tangkap polisi. Besok datang kawan senyum. Nih gaji ente. Kenapa? Jamaahnya naik mobil lain. Mat, kau udah dapat kerja hari ini? Aduh, aku gak ada kerja. Aku duduk aja. Kami sudah dapat kerja. Dah. Ngelihat kawan dapat kerja sedih. Kerjanya apa? Kami udah dapat. Ente gak dapat. Mereka pun pergi. Sedih melihat kawan dapat kerja. 3 jam kemudian mereka pulang. Kenapa? Gak sanggup, Mat. Berat. Emangnya kerja apa? Catering. Catering enak. Satu hari berapa? Satu hari 100 rial. 350 ribu. Kenapa kalian berhenti? Kerjanya apa? Ngerebus telur ayam. Enak, tinggal masukkan dandang, tunggu matang. Telur ayamnya 1 ton. Untuk jamaah haji Indonesia. Akhirnya kami cabut lari. Begitulah susah pontang-panting. Sekarang, teman-teman saya ini, ketika ketemu, pergi ke Aceh, pergi ke Palembang, pergi ke Sulawesi, bahkan kemarin pergi ke Sorong, Papua, ketemu lagi dengan teman-teman masa 20 tahun yang lalu. Begitu juga dengan kalian. Hari ini, masa di kampus, di sekolah, 20 tahun akan datang. Semua akan indah pada saatnya insyaAllah. Amin. Yang pertama, jangan ada pacaran-pacaran. Yang kedua, usahakan hidup mandiri. Jangan bersandar pada orang tua. Yang ketiga, jauhi narkoba. Udah sholat Jumat. Kenapa mereka ngaji cepat betul? Anak kecil SD cabut pergi ke toko bangunan beli lem kambing. Tutupnya dibuka, anginnya dihirup. Putus kabel-kabel dalam. Error. Orang kalau sudah narkoba kena, tidak bisa dibedakan mana anak kandung, mana anak orang. Berapa banyak ibu-ibu masak nasi, nasinya gak panas-panas. Kenapa? Tabung gasnya sudah dijual anak. Kecanduan narkoba, sakau. Mudah-mudahan anak-anakku, ini yang paling rentan yang laki-laki. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selamat dari narkoba. Sabu-sabu, putau, mix-mix, Carlsberg, Budweiser, vodka. Jangan sampai. Ustaz tahu juga. Saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang paling tinggi alkohol 20%. Lebih dari 20% kalau kau minum kau bukan mabuk, mati. Sekarang ada orang miskin, susah, tidak ada duit, tapi ingin mau mabuk juga. Akhirnya dibuat kopi, dicampur dengan spiritus. Diminum, begitu diminum, mendidih jantung kepanasan, nyari paret, nyeruduk, mati. Dunia melarat, akhirat pontang-panting. Oleh sebab itu jangan sampai. Makanya bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari tentara, TNI, mereka ini tidak cukup personel untuk mengawasi anak-anak muda. Tidak ada sentuhan yang paling kuat ke dalam hati selain sentuhan agama. Maka selamatkan diri anak-anakku sekalian. Orang kalau sudah kena narkoba ini yang diserangnya otak. Kepalanya tidak pecah, tapi isinya di dalam sudah berkeping, hancur, tak lagi bermakna. Mau sekolah tidak bisa, mau punya jabatan tidak bisa, mau jadi apapun tidak bisa. Pertama, jangan ada hubungan dengan perempuan tanpa ikatan resmi. Yang kedua, coba hidup mandiri. Yang ketiga, selamatkan dari narkoba. Yang keempat, kalian anak muda, tenaganya luar biasa, bertinju masih hebat, kuat. Jangan pukul teman, jangan tinju teman, jangan sakiti teman. Tapi salurkan bakat kalian itu ke wushu. Ada bela diri, wushu. Itu pula angkat besi. Ada memanah. Bagus. Saya di rumah ada 2 anak busur panah. Busur panah saya di rumah 2. Harganya 1 juta. Banyak duit ustadz ya. Yang itu mereknya Casio. Kasih orang.
Itu gambarnya udah ada memanah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat memanah. Apa doa Nabi? Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tepatkan anak panahnya. Aja nanti kalian pasang di situ sasaran panah, panah. Untuk latihan-latihan pertama itu kan udah ada lingkaran bulatan. Pasang busa di sana, panah. Nanti yang udah agak-agak terlatih, suruh teman berdiri letakkan apel di atas. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz bisa mana? Itu kan ada videonya. Saya mana? Cuman yang dimasukkan ke YouTube yang kena aja, yang enggak kena jangan. Ustaz, mana Ustaz? Mana anak panahnya? Hilang Pak Ustaz. Memanah. Berkuda. Ada video saya naik kuda sama AA Gim. Saya enggak bergerak, takut kudanya lompat. Dicarikan Agim kuda yang paling tua yang udah sakit-sakitan. Yang kira-kira enggak ngelawan. Saya selama di atas itu istighfar, solawat enggak berhenti. Dalam hati saya, ya Allah, jangan sampai kuda ini melompat. Kalau sampai jatuh sakitnya enggak seberapa, malunya. Soalnya streaming ini streaming. Dari tempat makan, jalan keliling pesantren di Bandung, sampai ke masjid. Begitu sampai di masjid, alhamdulillah. Cuman saya enggak sujud syukur, saya bawanya pura-pura nyantai aja. Tapi dalam hati saya, alhamdulillah. Kalian anak-anak muda, latihan berkuda. Cuman latihan berkuda. Kalian kalau sanggup berkuda satu jam sama dengan push up 1000 kali. Maka tersalur, jangan tinju, jangan sakiti kawan. Kalau kau hebat bukan dengan meninju hidung kawanmu, kau tinju dia sekarang, tahu-tahu dia ingat. Setelah itu 20 tahun lagi dia jadi tentara. Mati kau ditembaknya. Jangan kau sangka yang sekarang letoy, lemah, lesu, dia susah nanti. Tak tahu nasib kita. Berapa banyak yang dulu kita sekolah, kita sepelekan, begitu sekarang dia jadi bisnismen, orang kaya. Saya pernah makan di rumah makan mewah, besar, karyawannya banyak. Makan saya, pas selesai makan, datang, ente kan teman saya sekolah dulu. Iya, ngapain di sini? Dia senyum aja. Ngapain di sini? Senyum aja. Pas mau bayar, jangan, rupanya dia yang punya ownernya, mobilnya mahal 700 juta. Saya tanya, ente punya tuyul berapa? Saya tanya dia, kita dulu kan satu kelas kan? Iya man, masih ingat sama aku kan? Ingat, apa kenangan ente sama aku? Apa kata dia? Ente baik man. Coba kalau saya dulu sombong sama dia, pasti bayar siang itu. Ente, setiap datang ke rumah makan ini, jangan bayar. Kata dia, langsung saya jawab, kalau saya enggak boleh bayar, maka sekali ini dan saya enggak mau datang ke sini lagi. Saya jaga diri. Jangan mentang-mentang orang baik, jangan bayar. Iya, iya. Oh enggak, saya jaga harga diri saya. Kamu kalau makan di sini, jangan bayar. Saya jawab, saya kalau enggak bayar, enggak akan ke sini lagi. Jadi gimana solusinya? Win-win solution, bayar 50%. Oke. Itu orang baik kita mikir, betul? Nah, kalian jangan tinju kawan, jangan sakiti kawan. Kalau ada kawan yang miskin, hei, miskin susah ngarat, sini. Ingat, sekarang bapakmu kaya, besok pagi ditangkap KPK. Ingat, sekarang bapakmu punya kekuasaan, besok dia pensiun, stroke, stres, mati. Allah punya kuasa, yang miskin, yang susah diangkatnya derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biadikal khair. Allah yang punya kuasa. Hai yang miskin, hai yang susah, hai yang melarat, hai yang tinggal di kontrakan, jangan putus asa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan sombong karena kaya bapakmu. Jangan putus asa karena miskin orang tuamu. Berapa banyak orang yang susah melarat. Nah ini, jangan sakiti kawan. Pertama, jangan ada hubungan tanpa ikatan yang benar. Yang kedua, selamatkan diri dari narkoba. Yang ketiga, saya pula lupa apa isi ceramah.
Mandiri, jangan minta-minta. Yang keempat, jangan sakiti kawan, salurkan bakat-bakat ke olahraga. Ustaz, saya enggak tertarik wushu, Pak Ustaz. Apa itu? Pedangnya lembek. Saya maunya judo, Pak Ustaz. Ikut judo. Saya maunya karate, Pak Ustaz. Ikut karate. Saya cinta Republik Indonesia, produk dalam negeri, silat. Ikut silat. Saya sumo, jangan. Sumo jangan. Karena sumo ini tidak sesuai ajaran Islam. Pakai sempa aja. Nah, salurkan tenaga kalian. Mau ikut mana? Busurnya mahal 1 juta. Mau ikut berkuda? Kuda yang paling murah 70 juta. Mau main futsal? Sewanya 1 jam 50 ribu. Kira-kira yang murah apa ya? Nah, Jakarta kan di tepi laut. Berenang. Besok hari Sabtu, hari Ahad, naik angkot, pergi ke tepi laut. Berenang. Berenang kalian. Insya Allah, nafsu libido seksual kalian kalau berenang hilang. Apalagi kalau sampai ke tengah. Coba nyebrang ke Pulau Seribu berenang. Bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Jadi, tenaga yang kuat ini harus disalurkan. Yang terakhir, yang kelima, jaga ibadah. Ibadahnya harus dijaga. Saya enggak mau mendikte. Saya tidak termasuk yang, siapa tadi yang enggak sholat subuh? Siapa tadi yang sholat subuhnya ke masjid? Itu menghilangkan harga diri. Kalian bukan anak-anak lagi, bukan anak TK. Kalau anak TK ya, anak TK, siapa yang sholat subuh? Angkat tangan semua. Siapa yang enggak sholat subuh? Angkat tangan semua. Ini kalian sudah anak SMA. Mendidik kalian sudah seperti berteman. 7 tahun pertama, pukul. 7 tahun kedua, sayang. 7 tahun ketiga seperti berteman. Kalian ini 7 tahun ketiga. 7, 14, 15 ke atas sudah seperti berteman. Jadi saya tidak lagi nanya. Maka nanya, saya tidak lagi anak-anak enggak. Hai bro. Teman, brother. Maka kalian sholat subuh berjamaah di masjid. Laki-laki yang soleh, sholat subuhnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Nah, harus beribadah, sholat. Yang pertama ditanya Allah nanti di akhirat adalah sholat. Sholat jangan sampai tinggal. Ini apalagi sholat Jumat ini. Ini hari Jumat, sempat-sempatkan baca surat Al-Kahfi. Emang Ustaz udah baca? Udah. Kapan Ustaz baca? Tadi di mobil. Kok bisa Ustaz baca Quran di mobil? Sekarang kan ada Quran digital. Buka. Buka Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Al-Kahfi udah selesai. Tadi pertama baca Al-Kahfi. Habis Al-Kahfi baca ya Yasin. Habis Yasin berhenti masuk kantor, kebetulan ada tasbih. Saya lihat di depan mobil ada tasbih. Saya copot tasbihnya. Dia bertasbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Jumat banyak-banyak sholawat, bukan somat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kata Nabi hari Jumat banyak-banyak sholawat. Maka hari Jumat banyak sholawat. Kalau ada kawan yang ngajak ngobrol, katanya nanti kata sore ada acara apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak sholawat. Itu tasbihnya. Terima kasih Ustaz. Tasbihnya digantung di kaca spion mobil. 3 kali umroh, 3 tasbih gantung. Nanti yang masuk surga mobil. Orangnya gak pernah bertasbih. Sebab itu bertasbih. Sholat, puasa, zakat belum. Saya tidak cerita zakat, karena adik-adik, saudaraku, kalian belum. Tapi nanti setelah kalian jadi businessman, kalian rajin zakat dan sedekah, insya Allah. Amin. Hari Sabtu, besok. Hari Ahad pagi,
Nanti kalau kalian sudah jadi kepala rumah tangga, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum, Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa orang di sini anak yatim? Ada 100 orang. Keluarkan, saya mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Adik 3 orang, kamu 3 orang, antum 3 orang, antum 3 orang. Datang 10 orang. 10 kali 3? 30. Tambah yang perempuan 30. 60. Tambah yang sunnah 30. Akhirnya kita tanggung bersama. Jangan kita tanggupi sendiri. 100 orang, saya. Bayarnya? Ngutang. Kalau kertas sudah datang, itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Andai tidak dikasih tahu 60 pun, saya tetap bisa merasakannya dari beberapa kaki yang kesemutan. Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Oh. Anakku, setan gak pernah ngajak zina. Setan gak pernah ngajak, ayo zina. Nggak, setan sudah tahu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, tatapan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Pertama ngelihat, setelah ngelihat senyum. Setelah senyuman, fasalamun, say hello, hi. Setelah salam, fakalamun, ngobrol. Setelah kalam, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, makan bersama. Setelah makan, apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Berawal dari chatting. Kan ada lagunya itu. Berawal dari Facebook baruku. Oleh sebab itu, berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing, meningkat ke chatting. Habis chatting, meningkat ke dating. Habis itu, baru eating. Habis itu, muncullah ing-ing-ing-ing berikutnya. Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call. Yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Nah ini kita jaga. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami manggilnya akhi ukhti Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukhti. Bulan kedua ummi abi. Bulan ketiga almarhum almarhumah. Jangan. Gak ada itu pacaran syariah. Nah, ini pertanyaan anakku bagus sekali, berkualitas. Mudah-mudahan yang sudah melakukan stop berhenti. Oke? Pak Ustaz, bagaimana cara menghadapi ujian untuk kelas 12? Dan doa apa saja yang dibaca ketika menjelang ujian? Mohon doanya Pak Ustaz. Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Karena kalau dada terasa sesak, itu artinya asma sudah mendekat. Lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku, urusan ujian ini ya Allah, mudahkan. Wahlul uqdatam min lisani, lapangkan lidahku supaya lancar ngomong. Kalau ujian lisan, kalau ujian tulisan, lancarkan tanganku menulis. Yafqahu qawli, supaya ini yang ngetes ini paham apa yang ku jawab. Sampai jangan sampai aku gemetaran tulisanku seperti cakar ayam, sehingga dia tidak ngerti. Maka doa ini masuk ke dalam ketika mau masuk ruang ujian. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika sudah duduk tenang, baca alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu. Alam nasrah ka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al 'usri.
Kalau sulit dimudahkan Allah. Kalau sulit dimudahkan Allah. Saya udah baca, kenapa tetap sulit Pak Ustaz? Enggak belajar. Jangan nanti habis malamnya ngorok. Pas bangun pagi langsung alam nasrah laka sadra. Ah Ustaz Soman pembohong. Udah baca kok enggak bisa. Kamu enggak belajar? Enggak. Usaha, doa, tawakal. Usaha dulu. Ustaz dulu waktu di Mesir gimana? Diktat kami satu lembar, satu pelajaran, 500 halaman. Pelajarannya 14. Tambah Quran 2 juz. Yang tidak lulus 2 mata kuliah, ngulang. 3 mata kuliah tidak lulus, potong beasiswa 25%. 2 tahun tidak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik tingkat, putus beasiswa. Diusir dari asrama. Pulang dari Mesir. Tidak dikasih tiket. Siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Kali Ciliwung. Makanya kami beda. Beda antara orang jalan santai dengan dikejar anjing herder. Kalian kalau mau cepat lari, ikat tulang kambing di leher ini, ya, suruh 3 anjing herder ngejar. Nah, itu cepat ini. Kalah Valentino Rossi. Makanya kami dulu di Al-Azhar begitu, aturannya ketat. Di ruang ujian, kalau ada yang buat kopekan, ada yang nyontek, langsung security nangkap tangannya, dibawa ke kantor, visanya 1 tahun dicopot, deportasi pulang ke Indonesia. Malu. Makanya saya 4 tahun di Mesir tidak pernah nyontek sekalipun. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, demi Allah, saya di Mesir 4 tahun enggak pernah nyontek. Apakah Ustaz takut sama Allah? Pengawasnya ketat. Nah, jadi gimana Ustaz belajar dulu? Diktat 500 halaman, 300, 400, 500. Pertama baca buka kamus. Karena kita bukan orang Arab. Kamus di kanan, diktat di kiri. Buka, 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 buka. Baca kedua, kasih garis. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Baca ketiga, hafal. Pertama, baca, buka kamus. Kedua, garis. Penting, gak penting. Ketiga, hafal. Setelah itu, masuk ruang ujian. Lulus semua, gak lulus satu. Pernah saya enggak lulus tahun pertama, enggak lulus mata kuliah fikih. Tahun ketiga, enggak lulus mata kuliah akidah. Tapi alhamdulillah 4 tahun nilai saya good, 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 good. Tapi itu enggak ada apa-apanya. Teman yang lain, very good. Excellent. Paling tinggi, mumtaz. Excellent. Di bawah mumtaz, jayyid jiddan. Very good. Di bawah very good, jayyid. Good. Di bawah itu, gagal. Alhamdulillah, good, jadilah. Daripada gagal. Bila kita mengagumi seorang, kita mendoakannya agar jadi jodoh kita, apakah itu bisa mengubah takdir jodoh kita, Pak Ustaz? Baru kelas 11. Kelas 11 doanya jodoh. Kelas 11 ini doanya lulus aja dulu. Naik kelas aja dulu. Oke. Kamu berdoa minta kawin sama Hayati. Kebetulan yang berdoa ini namanya Zainuddin. Dalam serial tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Hayati. Menurut kamu saat di SMA Negeri 32 ini Hayatilah yang paling cantik dan indah. Ternyata setelah kuliah di UI ada yang lebih cantik. Apa mungkin kamu berdoa, ya Allah doaku yang lama delete aja. Minta jangan dia. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik menurut engkau bagiku di dunia dan di akhirat. Jangan sebut. Karena hari berganti musim berubah, saudaraku. Yang hari ini kau lihat cantik, besok ada yang lebih cantik. Mudah-mudahan Allah berikan bukan karena cantiknya, tapi dia yang bisa menemanimu, membuat ibadahmu khusyuk, menjauhkan engkau dari narkoba, membuat engkau selamat dunia dan di akhirat.
hewan dinosaurus. Ini lompat-lompat pertanyaannya. Dari jodoh langsung ke dinosaurus. Dinosaurus itu sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Kita sekarang tahun 2018. Berarti dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Adam lebih kurang begitu juga. Jadi sekitar-sekitarannya belum sampai 10.000. Sedangkan fosil-fosil itu jutaan tahun. Maka hewan-hewan besar itu sudah ada di dunia ini. Karena dunia ini sudah tua. Lalu Allah kirimkan satu makhluk bernama Adam. Nama istrinya Hawa. Ingat itu. Dalam agama Yahudi, dalam agama Kristen, dalam agama Islam. Yang diajarkan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang ngajarkan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep, jangan tersinggung. Kita diajarkan laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Adam itu belakangan. Makhluk-makhluk purba yang ditemukan fosil-fosil dalam tanah itu jutaan tahun yang lalu. Bila kita merasa sakit hati terhadap omongan teman, walaupun sudah berusaha buat kita ikhlas tapi enggak bisa Pak Ustaz, lalu harus bagaimana lagi Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Saya, dia ambil foto saya di internet, lalu dia coret-coret mata saya, lalu dia ejek somat setan. Saya pergi ke Polda, saya PAP, pencemaran nama baik, masuk penjara berapa? 4 tahun. Nah, sekarang siapa yang berani ngejek? Ejek saya, ejek. Kau yang mau ngejek saya? Yang mau main-mainkan foto saya? Yang mau motong-motong video saya? Yang mau memburuk-burukkan saya? Siap-siap kau masuk penjara 4 tahun, saudaraku. Like and share. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Jangan macam-macam. Bapak polisi ada. Apalagi tadi di kantor saya sudah foto. Sebelah kiri Pak Kapolres, sebelah kanan Pak Dandim. Itu foto saya simpan, nanti kita share. Ustaz, kami kan masih sekolah, ngejeknya baru gitu, maafkan dia. Tapi berat Pak Ustaz, bawa ke polisi. Tapi saya gak tega Pak Ustaz, jadi kamu mau apa? Disuruh maafkan gak mau, bawa ke polisi gak tega. Berat memaafkan dia Pak Ustaz. Berat memaafkan karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan bawa balasannya kipas angin. Apakah benar tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah tipis? Baca tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apa namanya? At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya Imam Syekh Thahir bin Asyur. Siapa namanya? Thahir bin Asyur. Kata beliau, tembok Ya'juj wa Ma'juj itu adalah tembok Cina. Tahu tembok Cina? Itu tembok Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Mongol. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Mongol menyerang Irak, Bani Abbasiyah, itulah. Jadi tanda hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar menurut Syekh Imam Thahir bin Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Genghis Khan, Hulagu Khan, Kubilai Khan menyeberangi tembok Cina, masuk ke Irak, menghancurkan umat Islam, mengambil kitab di perpustakaan, mereka campakkan ke sungai Tigris dan sungai Efrat sampai kuda bisa menyeberang dan air sungai hitam karena tintanya luntur. Jadi peristiwa Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Dalam Islam Ya'juj dan Ma'juj, dalam perjanjian lama Yegog and Megog. Yegog and Megog. Ya'juj wa Ma'juj.
Apa benar sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara? Sampai sekarang binatang itu semuanya berbicara. Hanya saja kita tidak paham bahasanya. Bukan sebelum Nabi Adam, sampai sekarang binatang itu berbicara. Maka burung-burung itu sebetulnya menjerit di dalam sangkar minta kawin. Kawin! Kawin! Tapi karena yang punya enggak ngerti, dia sangka sedang gembira. Terus, mantap. Oh, oh, terus. Ya, terus. Mantap. Padahal burung itu sedang menjerit minta kawin! Kawin! Maka yang punya burung-burung di rumah, lepaskan. Saya di rumah saya tak ada burung, di sangkar semuanya saya lepaskan. Kemarin di Az-Zikra dengan Ustaz Arifin Ilham, semua jamaah yang punya burung-burung dalam sangkar, kami lepaskan. Ternyata burung itu banyak yang lumpuh. Begitu kami lepaskan, enggak terbang. Lumpuh 2 hari baru bisa terbang. Seumur hidupnya enggak pernah terbang. Bayangkan, kasihan apa enggak kasihan? Kasihan. Begitu dia terbang, langsung pacaran-pacaran burung. Membalaskan dendam sakit hati. Bagaimana cara agar kita bisa berhijrah lalu istiqomah, Pak Ustaz? Buat komunitas. Saya alhamdulillah sudah ketemu dengan komunitas pemuda hijrah, artis hijrah. Ustaz Somad, kenalkan. Kami komunitas hijrah. Apa namanya? Komunitas Pejuang Subuh. Mantap. Anak-anak muda pejuang subuh. Pas zuhur, enggak sholat. Subuh doang. Pertama, kalian harus buat komunitas. Ahlan wa sahlan, Habib Mahdi, beserta Ustaz Ali, beserta Ustaz Suna Syaihuna. Habib Mahdi datang dari Palembang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Pertama, buat komunitas. Yang kedua, sering-sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit. Yang ketiga, lihat orang mati. Buat komunitas, sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit, kemudian lihat orang mati. Itu membuat kita istiqomah. Apakah tujuan teroris mengatasnamakan Islam? Apakah aksi tersebut jihad? Bukan. Meledakkan kedutaan Amerika tidak akan memperbaiki citra Islam. Membunuh turis-turis tidak akan memperbaiki Islam. Islam akan baik kalau alumni SMA Negeri 32 menjadi dokter spesialis. Amin. Dari hasil dokter spesialis kalian buat berdakwah dengan Ustaz Abdul Somad, kita akan bekerja sama, masuk ke pedalaman, kita buat khitan masal gratis. Daftarkan anak-anak dan suami-suami Anda. Di dalam masih banyak suami yang belum sunat. Nanti anak SMA Negeri 32, saya tunggu. Setelah kalian berhasil, kontak saya. Entrepreneur-entrepreneur, anak-anak yang kaya dari SMA Negeri 32 akan berdakwah mengirim bantuan ke Palestina. Nanti 2-3 hari lagi saya akan ke Palu membawa bantuan untuk Palu 1 miliar. Allahu Akbar. Dari mana itu? Dari pengusaha-pengusaha muslim yang sukses. Mudah-mudahan ke depan anak-anak alumni SMA Negeri 32 ini yang akan membantu saudara-saudara kita insyaallah. Itu jihad, bukan dengan membunuh, menyakiti orang. Saya perwakilan dari kelas 12 ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai pemuda remaja sekarang bisa mengikuti rekam jejak masa mudanya Nabi Muhammad SAW? Itulah yang sudah ku jelaskan sejam tadi. Jangan pacaran, mandiri, jangan pakai narkoba, sehat jasmani, ikut olahraga, berkuda, memanah dan sebagainya. Lalu kemudian jaga ibadah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa temanya? Gak ingat, panjang betul temanya. Yang disampaikan Ustaz Somad apa? Ada 5 hal. Yang 5 itu apa? Aku pun tak ingat. Tapi ada rekamannya insya Allah. Ini kameranya 2. Kameranya hidup kan Ustaz? Soalnya saya lihat lampunya gak nyala.
Saya dari kelas 12. Bagaimana caranya kita sebagai pemuda remaja sekarang mengikuti rekam jejak? Oh, pertanyaannya ditulis depan belakang. Keren anak SMA 12. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri, satu aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Baharudin Yusuf Habibi, tahu? Orang tercerdas di Jerman, asli warga negara Indonesia, dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Cintanya hanya untuk Ainun semata. Ustaz, kau tahu, saya sudah nonton Ainun Habibi. Siapkan tisu setengah kota. Jadi saudaraku, nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, tidak pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagi Bapak B.J. Habibie, nikmat yang paling nikmat bagi dia bukan bidadari, tapi bertemu dengan Ainun di pintu surga. Paham jawaban saya? Tapi bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya 4, bidadarinya 4. Nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basyar, belum pernah terlintas di hati manusia. Bagi Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, bagi mereka tidak ada menariknya perempuan-perempuan, karena mereka filosofi yang sudah meninggalkan dunia. Bagi mereka nikmat yang paling indah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga, pas saya lihat, enggak ada satupun anak SMA negeri 32. Saya tanya malaikat, malaikat, anak SMA 32 mana? Mereka di VVIP. Masya Allah. Tapi setelah itu turun lagi. Loh, kok sebentar aja? Mereka studi banding aja. Ini Ustaz Somad enggak enak, happy endingnya enggak. Insya Allah, kalau sudah masuk surga tidak akan keluar lagi untuk selamanya, insya Allah. Sekarang kita berpisah. Tausiah 30 menit, 60 menit, jawab pertanyaan 30 menit, habis itu baca doa, kita pulang. Tapi Abdul Somad tidak pernah berpisah, karena anak-anakku tetap selalu mendoakan Ustaz Somad. Selesai sholat Jumat nanti kalian doakan, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja. Besok Ustaz Somad masih tausiah di Atin Damai Indonesia, Taman Mini. Hari Ahad Ustaz Somad akan tausiah di Masjid Kubah Emas. Jangan ambil emasnya di Kubah. Kubah enggak. Nah, jadi husnul khatimah nantilah sesudah agak-agak tua-tua dikit. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, semoga senantiasa kita diberikan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin.